Wa qalu lin nabi istihza'an qulubuna gulfun jam'u aghlafin ay mughshatun bi aghtiyatin fala ta'i ma taqulu. Lalu mereka berkata kepada nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad, mereka berkata, qulubuna gulfun, hati kami sudah terbungkus. Jam'u aglaf, aglaf, aglafun, mufrad. Ai mughshatun bi'aghtiyatin, sudah terliput oleh bungkusan atau tutupan. Fala ta'i, lalu tidak mendengar untuk taat itu wa'ayai. Ma taqulu, apa yang kau katakan wahai Muhammad? Qala ta'ala bal lil idrab. Bal itu harfun lil idrab. Dan bal juga menjadi huruf a ataf. La'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah. Ay ab'adahum an rahmatihi. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Itu namanya laknat. Wa khadhalahum anil qabul. Dan mereka dihina oleh Allah, yaitu dengan tidak mendapat, mereka tidak mendapatkan penerimaan orang. Betul juga ya, orang Amerika, orang Eropa itu, yang Yahudi-Yahudi itu, orang Eropa itu kan kebanyakan Yahudi. Soviet juga itu orang Yahudi. Tandanya matanya biru. Nah, mereka itu kemana pergi, walaupun ganteng bagaimana, orang tidak terima di hatinya. Coba kau lihat. Yaitu penghinaan Allah. Josh Bush di demo orang datang. Jadi hati tidak menerima kepada mereka. Kenapa? Bikufrihim. Karena mereka adalah kafir. Jadi Allah menghina kepada mereka. Satu, manusia tidak menerima karena hati mereka tidak menerima ajaran Allah itu, rasul yang datang kepada dia. Jadi tidak menerimanya kepada Nabi Muhammad, tidak menerimanya kepada Al-Quran, dan sebagian nabi-nabi yang mereka tidak suka. Lalu orang tidak suka. Ini ilmu batin. Jadi kamu kalau menerima apa-apa yang baik itu dengan hati yang bersih, kamu itu diterima orang di mana-mana. Kemana kau pergi, orang terima. Jadi tergantung daripada hati kita. Jadi misalnya kau baca Quran, kau terima dengan baik, kau masukkan di hati kamu, kemana kau pergi, diterima orang. Jadi orang Yahudi itu karena adamul qabuli fi gulubihim fa adamul qabuli indan nas. Mereka kan tidak suka dengan Nabi Muhammad, tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka dengan Nabi Isa. Jadi kepercayaan Yahudi dan Bani Israel kan lain golongannya. Yahudi itu kan dari golongan, dari keturunan Nabi Ishak, dan Bani Israel itu keturunan dari Yakub. Mereka itu saling bermusuhan.
Jadi karena Nabi Isa ini keluar dari Bani Israel, Yahudi tidak menyukai. Jadi yang membunuh Nabi Isa itu di dalam kepercayaan mereka adalah Yahudi, orang Yahudi. Itu yang namanya Yahuda itu, yang ikut Nabi Isa itu. Lalu datang Nabi Muhammad bukan dari golongan Yahudi, bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari keturunan Ismail. Mereka dua-dua tidak suka, tidak menerima. Dengan tidak menerimanya kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, lalu mereka tidak diterima oleh manusia, tidak disukai. Khususnya orang Islam. Itu kalau Yahudi ketemu dengan Bani Israel, Bani Israel mau membunuh Yahudi itu, dan Yahudi mau bunuh itu Israel. Itu kehidupan mereka. Jadi kalau orang hatinya terbuka, ya, kalau hati kamu itu kau terbuka kepada siapa saja, kau senang, kau baik, di mana kau pergi, Allah Ta'ala membuka hati orang menerima kamu, walaupun di ujung langit. Wa khadalahum anil qabul, lalu Allah menghina mereka dengan tidak memberikan hatinya terbuka untuk menerima Nabi Muhammad dan Al-Quran. Bikufrihim, yaitu dengan kekufuran mereka. Walaysa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim, bukannya mereka itu tidak menerima karena khalal itu kekosongan hati mereka, artinya tidak ada pengetahuannya tentang rasul yang datang itu. Dia tahu tapi sengaja. Faqalilam ma yu'minun, dikarenakan itu maka sedikit mereka itu yang beriman, sebab yang beriman itu diberikan rahmat oleh Allah. Ma zaidatun ma yu'minun li ta'kidil qillah, memberikan ta'kid kepada kalimat qalilan, jadi artinya sangat sedikit orang Yahudi dan Bani Israel itu yang beriman, sangat sedikit. Ai imanuhum qalilun jiddan, yaitu imannya mereka itu sangat sedikit. Jadi sedikit pula yang beriman.